Oke teman-teman, balik lagi di channel aku Uzeming. Teman-teman ya, balik lagi di channel yang bahas tentang portal-portal di Minecraft yang sebenarnya tidak ada menjadi ada di tangan Uzeming teman-teman. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membuat portal lagi teman-teman ya. Dan tentunya ini adalah portal sesuai dengan requestan kalian teman-teman ya. Oke, jadi si Uzeming si Raja Portal akan membuat portal yang keren lagi teman-teman ya. Jadi di sini aku akan membuat portal yang namanya adalah portal Boboiboy teman-teman, atau bisa dibilang portal New Boboiboy teman-teman, atau New Portal Boboiboy gitulah, pokoknya gitulah. Dan kali ini teman-teman, kalau nggak salah aku sudah 2 tahun yang lalu, aku nggak salah sudah pernah membuat portal Boboiboy. Dan ini ada lagi yang request di tahun terbaru ini, kita akan membuat lagi portal Boboiboy terbaru teman-teman ya. Jadi semoga video ini dapat menghibur kalian semua yang di sana teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi sedikit bercerita tentang Boboiboy. Jadi Boboiboy ini adalah kartun atau animasi dari Malaysia teman-teman, yang dimana dia itu mempunyai kekuatan dari suatu robot yang namanya Ochobot teman-teman ya, atau bisa disebut dengan Power Spera ya. Dan dia memiliki kekuatan, yaitu kekuatan elemental bisa disebut teman-teman ya. Kekuatan elemental yang dimana dia bisa menguasai kekuatan tanah, bumi, api, es, air, daun, udara, dan angin, pokoknya banyak lagi teman-teman ya. Oke, jadi itulah namanya Boboiboy teman-teman. Dan banyak filmnya, sudah ada di movie-nya juga dan seriesnya teman-teman ya. Mungkin bagi kalian yang penggemar Boboiboy tahu ya teman-teman ya, siapa Boboiboy ini teman-teman. Oke, jadi sebelum kita membuat portal Boboiboy atau Boboiboy terbaru, jadi saya ingatkan untuk video ini jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis, dan klik lonceng agar kalian mendapat notifikasi terbaru dari video Uzeming teman-teman. Bantu channel ini sampai 1 juta subscriber dan kita akan meraih gold play button ya teman-teman ya. Oke, jadi langsung aja kita akan membuat portal New Boboiboy teman-teman. Oke teman-teman, jadi untuk membuat portal kita mempunyai bahan ya. Bahan utamanya itu ada obsidian dan flint and steel untuk membuat portal. Dan bahan tambahannya kita gunakan ice dan juga magma block teman-teman ya, karena ini adalah dua elemen yang dikuasai oleh Boboiboy teman-teman ya. Jadi terus kita akan buatnya di bagian sini aja teman-teman ya. Kita akan buatnya di bagian sini dengan ukuran 4x5 teman-teman ya. Oke, setelah itu di sini, setelah itu kita taruh di sini. Oke, bisa teman-teman ya. Dan kita gunakan ice di sini teman-teman ya. Aduh salah. Aduh. Oke, kita taruh sini. Dan di samping sampingnya kita gunakan setengahnya ini adalah magma block teman-teman ya, atau diibaratkan seperti Boboiboy Blaze. Dan ini Boboiboy S teman-teman ya. Oke, setelah itu di sini kita ikutin aja alur ya teman-teman ya. Oke, dan kita akan coba nyalain teman-teman. Oke, jadi teman-teman ya, inilah portal Boboiboy yang terbaru teman-teman. Kita ganti dulu wechernya dulu. Wecher kita clear. Oke teman-teman, jadi inilah portal Boboiboy yang terbaru atau New Boboiboy di Uzeming konten teman-teman ya. Oke, jadi sebelum kita masuk ke dalam portal, jadi saya ingatkan untuk video ini hanya hiburan semata dan jangan untuk ditiru teman-teman ya. Jika kalian meniru video ini, tentunya kalian akan masuk ke dalam nether dan kalian akan marah ke dalam kepada Uzeming ya. Nanti jika ada link modnya aku akan taruh di deskripsi, jika tidak ada mohon maaf, bisa kalian cari sendiri teman-teman ya. Oke, jadi langsung aja kita akan masuk ke dalam portal New Boboiboy terbaru teman-teman ya. 1 2 3. Oke, kita akan berlari menuju portalnya teman-teman ya. Oke, 1 2 3.
Oke teman-teman, kita sudah sampai di portalnya Anyu Boboiboy teman-teman ya. Oke, jadi kita keluar dari portal dan kita melihat, oh itu siapa itu? Oke, kita akan mendatangin. Oh shit man. Eh teman-teman, ini Boboiboy beneran teman-teman. Dan Boboiboynya dia tidak memakai rompi ya, jadi baju dalam aja, jadi pakainya baju warna hitam teman-teman ya. Ini adalah Boboiboy normalnya, tidak tidak menggunakan kuasa elemental teman-teman ya. Oke, jadi kita akan coba nge-review mapnya ini teman-teman ya. Apa aja yang ada di mapnya Boboiboy ini teman-teman. Oke. Oke, jadi kita lihat teman-teman. Oke, ini adalah toko kedainya To Abah teman-teman ya. Kalian lihat teman-teman. Dan itu kayak gambarnya itu kayak Ocobot ya teman-teman ya. Iya kah? Kalau nggak salah. Oke, ini adalah kedai To Abah. Oh, ini dan ini Boboiboy Blast teman-teman ya, tapi dia nggak pakai baju dong. Oke, dari penampilannya aja aku sudah tahu ini Boboiboy Blast teman-teman ya, atau Boboiboy Api. Namun dia tidak pakai baju. Kenapa telanjang di depannya aja ada baju ya, di belakang tidak ada. Aduh, malunya. Oke teman-teman, kita akan coba jalan-jalan dulu ya kan di sini. Oke, jadi ini ada kayak ada cheese teman-teman ya. Coba kita buka. Oke, ada tulisan ya. Selamat datang di Cafe To Abah. At One Boboiboy Movie 2 Bay 5 katanya. Pembuat map Frostfire. Wow. Oke, di sini ada juga cheese teman-teman. Coba kita buka. Astaga, ada beneran modnya teman-teman ya. Ada berapa itu? Ada 6 ya. Kita dapat mod. Coba kita ambil. Oke, ada 6 mod ya. Dan di sini kita akan coba kembalikan dulu ini teman-teman ya. Dan kita akan jajarkan add-on yang kita dapat teman-teman. Oke. Jadi di sini kita akan coba nge-review dulu teman-teman ya. Di sini aku akan nge-review map. Ini kayaknya rumahnya Boboiboy teman-teman ya, dari penampilannya aku lihat ya. Oke, dan di dalamnya ada terdapat villager teman-teman ya. Villager yang menempati rumah ini ya. Oke, ada cheese, enggak ada isinya. Oke, di atas. Oke, ini kayaknya seperti kamarnya Boboiboy teman-teman ya. Oke, beneran mirip sih mapnya teman-teman. Tentunya nggak ada sih kayaknya. Oke, jadi modnya kita sudah dapat, kita akan coba teman-teman ya modnya ya. Kita akan gunakan modnya di luar ya. Oke teman-teman, jadi di sini kita akan coba yang pertama. Oke, ini ada villager teman-teman ya, atau orang biasa ya. Dan kita dari sini, kita ini Boboiboy biasa teman-teman, spawn Boboiboy ya. Coba kita coba di sini. Oke, penampilannya seperti ini teman-teman ya, Boboiboy, tapi dia tidak pakai rompi. Dan di sana siapa itu? Oke, ini Boboiboy Duri kayaknya teman-teman ya. Ada Boboiboy Duri juga teman-teman. Wow, matanya hijau ya, keren loh anjir. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Ini kita sudah spawn villager dan Boboiboy biasa ya. Dan ini ada Boboiboy Blast teman-teman, atau Boboiboy yang apa namanya, perubahan dari Boboiboy api ya. Coba kita coba. Oke, dan dia tidak pakai baju teman-teman ya. Aduh, sungguh memalukan teman-teman. Oke, kita ganti dulu timenya ya. Kita ganti timenya karena mulai malam teman-teman. Oke, sudah ya. Oke, jadi kita lanjutin. Di sini ada Boboiboy siapa? Duri teman-teman ya. Oke, jadi Boboiboy Duri ini bajunya lumayan bagus teman-teman ya. Dan agak bagus sih teman-teman. Dan situ siapa itu kecil itu? Oh, ini Boboiboy S teman-teman. Oh, dan dia tidak memakai rompinya juga ya. Oke, dan kita coba lagi spawn. Ini ada Boboiboy Solar teman-teman. Oh shit man, dan ini Boboiboynya dia tidak pakai kacamata ya teman-teman ya. Tapi kalau di filmnya dia memakai kacamata teman-teman ya. Namun di Minecraft dia melepas kacamatanya ya teman-teman ya.
Dan tapi kalau pakaian sih sangat bagus teman-teman ya. Oke, kita next, kita gunakan Boboiboy S teman-teman, yang terakhir ya. Oke. Jadi ini Boboiboy S perubahan dari Boboiboy air teman-teman ya, atau evolusi gitu. Dan di sini kita akan coba untuk menggunakan spawn monster ya, untuk melawan mereka ya. Coba kita ambil Ravenger teman-teman ya. Kita akan coba Ravenger. Oke. Oke, ternyata Ravenger langsung diserang teman-teman ya. Oke. Jadi Oke, teman-teman. Wih, jadi sangat kuat teman-teman ya. Padahal Ravenger itu sangat kuat loh teman-teman. Namun dengan kekuatan Boboiboy mereka langsung mati teman-teman ya. Oke, teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita sudah nge-review mapnya Boboiboy teman-teman ya. Dan beneran ini mapnya mirip ya seperti di film Boboiboy teman-teman. Kita bertemu atau kita berada di kafe Toabah teman-teman ya. Dan juga kita ada bertemu dengan spawn-spawn Boboiboy, yaitu ada Boboiboy biasa, Boboiboy Blast, Boboiboy Duri, Boboiboy Solar, dan juga Boboiboy S teman-teman ya. Oke, jadi untuk tantangan kalian, requestan kalian yang namanya portal Boboiboy sudah selesai teman-teman ya. Oke, jika kalian suka dengan video ini silahkan di subscribe, dan jika kalian ingin request cara membuat portal selanjutnya silahkan komen di video ini sebanyak-banyaknya teman-teman ya. Bagi kalian beruntung aku akan buatkan portalnya ya. Oke, jadi terima kasih. Jadi saya Uzeming, see you and goodbye.